Dan. Iya. Jomblo kok, Dan? Iya. Gimana kok gak jomblo? Kacamata peta, hitam, tunjang, gigi gak rata. Aduh. Apa? Baru dari kisah tersebut, kita dapat melihat dampak bully sangatlah besar dan tidak main-main. Memang, bully awalnya menyenangkan. Akan tetapi, hanya menguntungkan satu pihak saja. Di pihak lainnya, mendapatkan kerugian. Bully juga dapat menyebabkan kerusakan mental. Bahkan, dampak yang paling berat adalah kematian. Oleh karena itu, berpikirlah sebelum bertindak. Karena bully dapat membuat seseorang menderita. Alangkah baiknya kita menerima kekurangan manusia lain, karena kita juga memiliki kekurangan. Bukankah perbedaan tanpa mencela itu indah?